إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله تعالى kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala bahwa pada hari ini sejak kemarin kita akhirnya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis ilmu, majlis yang kita semua sudah lama merindukannya, sudah lama menanti-nantikannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan kita ini yang bernama atau bertajuk Tabligh Akbar Sulselbar yang dilaksanakan di Kabupaten Takalar ini sedianya atau awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu, yaitu pada bulan April, dan tentu saja ikhwah kita panitia telah mempersiapkan segala sesuatunya sampai waktu diumumkannya oleh Bapak Presiden kita bahwa telah terjadi pandemi di negara kita, telah masuk pandemi di negara kita, yaitu di bulan Maret tahun 2020, sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada bulan April 2020 tersebut ditunda. Dan alhamdulillah setelah juga sempat akan dilaksanakan di bulan Januari yang lalu, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terlaksana sekarang ini. Dan semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan kita bisa mengucapkan syukur kepada panitia, demikian pula kepada pengurus masjid Masjid Agung Takalar ini, baik pengurus maupun pengurus hariannya, demikian pula Pemda Takalar, Bupati, Wakil, Sekda, dan semua jajaran yang telah memberikan kemudahan, memberikan bantuan atas terselenggaranya kegiatan kita ini, dan juga kepada panitia kita bersyukur, panitia yang kami istilahkan sebagai panitia yang terlama karena mereka menjadi panitia sampai 2 tahun lebih, tidak seperti daerah yang lain yang sekitar beberapa bulan saja, tapi panitia untuk Takalar ini adalah istimewa,
karena bekerjanya sampai lebih dari 2 tahun. Atas semua itu tentu saja mimbab la yushkirillaha man la yushkirin nas, tidaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kita harusnya banyak mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan kepada semuanya, jazakumullah khairah. Dan juga kami menyambut ikhwah kita, ikhwah dan akhwat yang telah hadir dari berbagai daerah di tempat kita ini, atau di tempat kita duduk bersama sekarang ini, yaitu di masjid, satu rumah dari rumah-rumah Allah di kota atau di Kabupaten Takalar ini. Semuanya tentu saja dengan niat untuk mendengarkan sajian-sajian faedah ataupun ilmu yang akan disampaikan, telah disampaikan maupun akan disampaikan oleh guru-guru kita yang diberikan amanah untuk menyampaikan materi dalam Tabligh Akbar ke-12 kali ini. Fa ahlan wa sahlan bikum jami'an. Sebagai salah seorang pemateri yang materinya itu adalah ditentukan oleh musyawarah para ustaz kita dalam Forum Asatidzah Sulselbar, Forum Asatidzah Sulawesi Selatan dan Barat, yang kebetulan materi dengan judul kiat-kiat syar'i menolak bala dan menangkal musibah, itu akhirnya ya kalau istilahnya arisan kan, itu jatuhnya ke saya untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, dan alhamdulillah hari kemarin kita telah mendengarkan 3 orang ustaz kita, Ustaz Qurnain, Ustaz Nasr dan Ustaz Luqman Jamal, hafizahumullahu taala jami'an, telah menyampaikan materi-materi mereka, dan kita harapkan apa yang telah kita dengarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagian meskipun hadir di Kabupaten Takalar ini, termasuk saya sendiri kemarin mendengarkan melalui televisi, dan ini semua juga dengan kerjasama dari ikhwah kita, panitia dan semua yang berpartisipasi terselenggaranya kegiatan ini, termasuk dalam bentuk media yang mereka siapkan seperti televisi Hafayu maupun televisi An-Nasiha kalau ada, dan juga radio An-Nasiha. Nah, maka saya mendapatkan materi kiat-kiat syar'i untuk menolak bala dan menangkal musibah. Nah, yang dari judul tersebut sebenarnya dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu sempat mengalami perubahan dengan saran dari Ustaz Abu Umar, MC kita, pembawa acara kita yang terhormat. Beliau memberikan saran untuk merubah judul itu menjadi bangkit pasca pandemi. Nah, bangkit pasca pandemi, tapi di akhir-akhir waktu sebelum hari-hari ini kami melihat sebagai orang yang dipilih untuk membawakan materi tersebut, melihat sebaiknya kita kembali kepada judul yang semula, judul awal, yaitu kiat-kiat syar'i tersebut. Karena kalau kita mengatakan bangkit pasca pandemi, sementara belum ada pengumuman resmi dari pemerintah kita bahwa kita sudah selesai dari pandemi. Maka apapun bentuknya, apapun judulnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua melewati masa-masa sulit ini, melewati masa-masa pandemi ini yang mungkin kita anggap merupakan bagian, dan tentu saja kita meyakini merupakan bagian dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita.
Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, musibah ataupun bala adalah perkara yang semua manusia atau semua dari kita tidak ada yang ingin mendapatkannya. Semua orang ingin terhindar dari musibah, terhindar dari bala, bencana, petaka, kesusahan, kesulitan. Sehingga berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk menghindari, untuk menjauhkan diri, atau agar dia terhindar dari bencana, dari musibah tersebut. Sebagian orang memasangkan kalung misalnya atau benang pada anaknya untuk tujuan apa? Agar anaknya terhindar dari gangguan, misalnya gangguan syaitan, atau terhindar dari bahaya. Sebagian orang ketika dia membangun rumah, maka dia menggantungkan, apakah dia melakukan satu ritual misalnya untuk menggantungkan beberapa benda di rumahnya tersebut, misalnya di tiang rumahnya. Niatnya ada agar supaya rumah tersebut sejak didirikan sampai tak sampai kapan itu tidak terkena musibah, tidak terkena bala, apakah itu kebakaran misalnya, apakah itu apa runtuh misalnya, ataukah itu terkena banjir. Tentu niatnya seperti itu, atau agar supaya penghuni rumahnya dijauhkan dari gangguan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala. Membeli kendaraan begitu juga, itu berkaitan dengan benda, berkaitan dengan manusia. Terkadang sebagian orang menganggap waktu-waktu tertentu adalah waktu yang sial, waktu yang rentan, atau kemungkinan besar ketika seorang melakukan kegiatan, misalnya perjalanan, misalnya pernikahan, misalnya kegiatan yang baik, kita yang positif, tapi pada waktu-waktu tersebut, maka mereka mengkhawatirkan akan terkena kesulitan, kesialan dalam istilah mereka, musibah atau bala, seperti melakukan perjalanan di hari Sabtu misalnya. Pernah mendengarkan guru kami Syekh Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala, menceritakan tentang seorang syekh di Afrika yang datang di satu tempat yang penduduk satu kaum, satu kampung itu berkeyakinan bahwa melakukan perjalanan di hari Sabtu itu adalah waktu yang atau perbuatan yang mendatangkan bahaya, akan mendatangkan musibah, kesialan. Tapi syekh tersebut diceritakan oleh guru kami tetap melawan keyakinan yang tidak ada dasarnya dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga dia paksakan dirinya, dia usaha untuk melawan atau menghilangkan keyakinan yang sesat tersebut. Dan kita mungkin mengetahui adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyar wala safar, tidak ada adwa, penyakit yang menular dengan sendirinya, tiara, meramalkan atau meyakini kesialan dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar dari burung. Demikian pula wala safar, tidak ada kesialan pada bulan safar. Ini berkaitan dengan waktu. Entah kalau di tempat kita
di Sulawesi khususnya. Mungkin ada bulan tertentu yang diyakini oleh sebagian orang sebagai waktu yang panas misalnya, waktu yang akan mendatangkan bahaya ketika melakukan kegiatan pada waktu tersebut. Nah, itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu juga, sebagian manusia melakukan ritual menolak bahaya, menolak bala, menolak kesusahan, menolak bencana terhadap pertanian mereka, terhadap usaha mereka sebagai nelayan, agar supaya terhindar dari musibah, terhindar dari bencana ketika mereka dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan, dalam pekerjaan mereka sebagai petani yang bercocok tanam, sehingga mereka sejak menanam sampai panen berhasil, maka mereka mengadakan ritual, ritual tertentu yang diistilahkan sebagai ritual tolak bala. Dan tolak-tolak bala seperti ini banyak, bukan hal berkaitan dengan apa yang telah sebutkan tadi, nah, tapi hal berkaitan dengan hal-hal lain, termasuk menjaga keselamatan penghuni rumah, menjaga keselamatan satu kampung dengan berbagai macam ritual yang berbeda-beda. Nah, ada yang tolak balanya dengan saling melemparkan kue, mungkin bahasa kita apang, apem, di Jawa itu kue apem, yang mungkin tidak ada kelapanya. Nah, lempar-lemparan kue apem itu alasannya adalah tolak bala, dan berbagai macam fenomena yang dapat kita saksikan yang berkaitan dengan hal seperti ini. Nah, itu gambaran. Karena apa? Semua ini dilakukan karena keyakinan atau karena keinginan untuk menghindarkan diri dari musibah, menghindarkan diri dari bala. Tapi apakah perbuatan-perbuatan tersebut, upaya-upaya tersebut itu dapat dibenarkan? Yaitu dapat dibenarkan menurut tinjauan syariat, karena judul kita adalah kiat-kiat syar'i, berarti berkaitan dengan syariat. Kita melihatnya dari kacamata syariat kita, dari kacamata agama. Kenapa harus kita melihat dari kacamata agama? Karena kehidupan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini untuk kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, yang tidak abadi, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita hidup di atas muka bumi ini tanpa petunjuk. Nah, berjalan meraba-raba apa yang harus dilakukan, mana yang benar, mana yang salah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bimbingannya dengan menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus rasul-rasulnya, utusan-utusannya dari kalangan manusia yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk disampaikan kepada manusia sebagai bimbingan, petunjuk kepada manusia bagaimana manusia itu berperilaku, bagaimana manusia itu bertindak, bagaimana manusia itu berbuat di atas muka bumi ini. Apa yang boleh diyakini dan apa yang tidak boleh diyakini. Jadi hal yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, yang berkaitan dengan bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptanya. Bagaimana dia mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia bertaqarrub dan beribadah kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia bermuamalah dengan sesama manusia. Bagaimana dia memperlakukan makhluk yang lainnya, hewan dan tumbuh-tumbuhan, semuanya sudah
diterangkan, semuanya sudah diatur, sudah semuanya sudah diturunkan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tinggal mengambil petunjuk tersebut. Yang mana petunjuk tersebut telah disampaikan seluruhnya oleh para nabi, dan terakhir kita sebagai umat yang terakhir, nah, petunjuk tersebut telah disampaikan oleh nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana petunjuk tersebut telah disampaikan seluruhnya dan telah sempurna, dijamin kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa taala penyampaiannya. Telah sempurna petunjuk tersebut, di mana kesempurnaan itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Di mana dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang agama, Allah sebutkan dengan kalimat atau dengan kata sempurna. Beda dengan nikmat, disebutkan dengan bahasa cukup, dicukupkan. Karena nikmat itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kenikmatan yang diberikan kepada satu kaum mungkin berbeda oleh bagi kaum yang lain. Nah, tidak bisa diukur dengan kuantitas. Nah, artinya satu nikmat meskipun jumlahnya sedikit, diberikan kepada dua orang yang berbeda atau dua kaum yang berbeda, jumlahnya berbeda tetapi dirasakan cukup bagi mereka, dan itu telah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kedua kaum tersebut meskipun berbeda. Berbeda jenisnya, berbeda jenis nikmatnya, berbeda jumlahnya, tetapi semuanya cukup. Berbeda dengan agama, Allah sebutkan dengan bahasa sempurna. Yang menandakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah sempurna. Tidak perlu mendapatkan tambahan-tambahan lagi. Yang mana kesempurnaan, ajaran yang sempurna itu mencakup segala sisi kehidupan manusia. Apakah itu berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinannya, berkaitan dengan ibadahnya, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ketika dia mau salat, syarat diantara syaratnya solat adalah tohara. Bagaimana dia bertohara? Telah diajarkan semuanya oleh di dalam Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah disampaikan semuanya, cara berwudu, bagaimana caranya mandi janabah, mandi junub istilahnya, mandi wajib perempuan yang selesai haid atau nifas, bagaimana dia bersihkan dirinya. Seorang yang masuk Islam, bagaimana dia mandi. Seorang yang janabah dalam keadaan junub, bagaimana dia mandi, sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana caranya berwudu, apalagi caranya solat, mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya sudah diberikan tuntunannya oleh Rasulullah SAW. Demikian pula hal yang lain, termasuk penyelenggaraan jenazah, sudah diberikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mempelajarinya untuk mengamalkan sesuai dengan ajaran, sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Ibadah, demikian pula dalam perkara muamalah, jual beli, sewa menyewa, gadai, itu semuanya sudah diberikan tuntunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang dari kalangan ahlul kitab mendatang kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Dengan nada sinis menyindir,
Karena pada bagian terakhir dari ucapannya itu dia menyebutkan hatal khira'ah, sampai buang air. Nah, hal yang azakumullah, hal yang kurang baik untuk dibahas. Nah, tetapi bukannya merasa hina, bukan merasa rendah, malah sahabat tersebut radhiyallahu anhum merasa bangga dengan apa ya yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyampaian yang sempurna dari ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu, nah sampai buang air, cara buang air pun diajarkan. Caranya untuk menyindir, ya mengejek, malah dibenarkan. Betul katanya, ajal tu'ad. Naam, nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk tidak beristinja dengan tangan kanan, ya. Tidak beristinja kurang dari 3 batu cebok, 3 kurang dari batu bagi yang tidak menggunakan air, ya. Tidak menggunakan, juga tidak menggunakan batu, tidak menggunakan tulang dan kotoran hewan. Nah, dia membenarkan ucapan bahwasanya nabi telah mengajarkan segala sesuatu, sehingga kalau kita mau mencari apa saja perkara, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, ya, mulai yang terjadi di awal bulan Muharram sampai akhir bulan Dzulhijjah, semuanya sudah diberikan tuntunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan petunjuknya dalam ajaran agama kita, dalam Islam, ya, sepanjang tahun, dari awal tahun sampai akhir tahun, dari waktu pertama kita bangun sampai kita tidur kembali, semua sudah diajarkan. Bahkan cara tidur pun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cara berjalan, nah, cara duduk, bagaimana memberi salam. Ketika mau masuk WC, mau masuk toilet, masuk jamban, diajarkan adabnya untuk tidak masuk dengan tangan kaki kanan, melainkan dengan kaki kiri. Keluarnya sebaliknya, kita keluar dengan kaki kanan. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan, nah, perkara akidah, perkara yang sangat erat kaitannya dengan, nah, keyakinan, keimanan manusia, keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara akidah yang sangat, nah, dekat sekali hubungannya dengan kecintaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara-perkara adab yang mungkin seorang itu salah dalam adab, salah dalam adab misalnya memberi salam, ya, orang yang duduk malah yang sedang diam malah yang dahulu memberi salam kepada orang yang berjalan, nah, dia mungkin tidak akan masuk, jatuh ke dalam dosa walaupun itu kurang adabnya. Tetapi kalau dia salah dalam keyakinan, dalam akidahnya, menyimpang dalam keyakinan, maka bisa saja mendatangkan bahaya yang besar, ya. Bisa mendatangkan musibah yang terbesar, dia itu bisa menjadi mendapatkan ancaman adab dari Allah Subhanahu wa taala karena keyakinannya tersebut. Nah, maka perkara yang pertama kita harus fahami bahwasanya semua aturan kehidupan kita, jalan kehidupan kita telah diberikan bimbingannya, diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam menolak bala atau menangkal musibah, semuanya sudah diberikan bimbingannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah, ya, ataupun bala adalah sesuatu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan di Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW,
Ya. Tentang takdir khalaik, inna Allah kataba maqadir khalaik. Nah. Bi 50 alf sana qabla yakhluqa as-samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menuliskan takdirnya para makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi. Apa yang terjadi dengan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak menafikan akhdul asbab, mengambil sebab. Nah, ini akan kita sebutkan nantinya insyaallah taala. Nah, merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga musibah itu nah ataupun bala itu tidak hanya menimpa orang-orang yang orang tertentu saja misalnya. Tidak hanya menimpa orang yang jahat saja, orang yang tidak melakukan ritual saja. Nah, orang yang melakukannya dia akan melakukan ritual bala, dia akan selamat dari bala. Tidak. Berapa banyak orang yang sudah berusaha melakukan mengambil sebab, apakah sebab yang syar'i atau sebab yang tidak syar'i, tetapi juga sebabnya itu Allah takdirkan perjalanan takdirnya itu tidak sejalan dengan usahanya atau usahanya itu tidak sejalan dengan apa yang telah ditakdirkan baginya. Walaupun sebagian sejalan, artinya dia berusaha terhindar dari musibah dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari musibah, tapi ada yang sudah berusaha menghindari musibah tapi Allah takdirkan dia mendapatkan musibah. Kenapa? Karena manusia berjalan dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti saya katakan tadi, kita akan bahas masalah mengambil sebab dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga bukan orang yang jahat saja yang terkena musibah, bahkan para nabi hamba-hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu para nabi. Para nabi pun mendapatkan musibah, mendapatkan bala. Nah. Sebagaimana orang jahat mendapatkan musibah. The break ya. Mungkin masuk di TV ini ya. Jadi bukan iklan ini. DD3361DY bukan dijual ya. Nanti yang punya nanti. DD3361DY mohon untuk memindahkan kendaraannya karena menghalangi apa ya pergerakan atau menghalangi toko di belakangnya, itu toko Columbus. Jadi yang parkir depan toko Columbus atau yang punya kendaraan DD dengan plat nomor tersebut harapkan untuk dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Ya, tentu saja ini komplain dari pemilik tokonya ya. Baik, dan kita jangan duduk tenang saja ya, karena walaupun kita mendapatkan faedah sementara kita berbuat kezaliman ya, di waktu yang sama kita khawatirkan kita kurang mendapatkan faedahnya, dan kita yakini kita ini tidak bukan sengaja ya, mungkin mengira sedang libur karena hari Ahad ya. Tapi itulah ya. Jadi sekali lagi DD3361D untuk dipindahkan karena ada komplain dari toko tersebut. Mana tadi? Nah, sehingga para nabi pun dapat musibah. Ada nabi yang terkena penyakit apa ya? Kulit ya. Nah, bertahun-tahun lamanya. Nah, ada nabi yang musibahnya apa? Dia ditelan oleh ikan. Siapa itu? Nabi Yunus.
para nabi, bahkan Rasulullah SAW begitu banyak yang beliau dapatkan berdarah gigi geraham atau gigi geraham beliau sampai dalam perang Uhud lebih banyak, yang mana hal ini adalah hal yang dihindari oleh sebagian orang dengan memasang ya penolak bala, dengan memasang atau menggantungkan misalnya jimat pada dirinya supaya dia tidak terluka. Tapi Nabi SAW pun terluka dalam peperangan para nabi, demikian pula orang-orang saleh. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan atau diturunkan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Cuma sebabnya berbeda-beda. Terkadang musibah itu atau bala itu diturunkan kepada seorang untuk menaikkan derajat seorang, menaikkan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin besar ujiannya, makin kemudian dia bersabar dengan ujian tersebut, musibah atau bala yang menimpanya itu, makin tinggi pula derajatnya atau makin tinggi pula diangkatnya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya asyaddu bala'an asyaddun nas bala'an al-anbiya, kata Nabi SAW, orang yang paling dahsyat, orang yang paling keras balanya, ujiannya mendapatkan bala adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Nah, kemudian setelah itu yang derajatnya di bawah mereka dari kalangan orang-orang saleh, para wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya. Nah, yang mana orang yang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bala, dia bersabar, falahur ridha. Dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, man sakhita, kata Nabi SAW, falahus sakhat, maka dia juga akan dapatkan. Barang siapa yang marah, ya, tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya itu, dalam artian dia tidak bersabar, maka dia pun akan dapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar dengan musibah, nah, setelah dia mengambil sebab untuk menghindarkan diri dari musibah, sebab-sebab yang syar'i, tetap dia mendapatkan musibah, tidak mendapat, dia mendapatkan bala, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Yang mana orang bersabar, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Nah, sementara sebaliknya, terkadang orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang ingkar, nah, orang yang tidak beriman, orang yang kufur, orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kok kehidupannya enak sekali, nikmat, nyaman, tidak ada bencana yang menimpanya. Sehingga orang mungkin mengira, wah, berarti sudah benar apa yang dilakukannya itu. Nah, jangan terkecoh, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Karena ukuran, nah, kita harus mengukur dari terhadap perbuatan orang itu dengan timbangan syariat. Bukan melihat dari apa yang berjalan dari kehidupannya. Nah, timbangan syariat. Kalau kita melihat bahwa orang yang berhasil itulah, orang-orang yang kaya raya itulah orang-orang yang benar, maka banyak sekali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang hidupnya bersenang-senang. Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwasanya dunia itu adalah sijin bagi orang-orang beriman, penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, jannatun lil kafir, surganya orang-orang kafir. Maka jangan terkecoh dengan apa yang kelihatan. Oh, dia sudah
melakukan ritual tolak bala, dia selamat dari, sudah bertahun-tahun dia melakukannya, buktinya dia selamat. Nah, berarti benar, jangan terkecoh dengan seperti itu, tapi menimbang suatu segala perkara dengan timbangan syariat, yaitu dengan timbangan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena selain sebab bala itu untuk menaikkan derajat orang-orang yang beriman, atau orang-orang beriman ketika dia bersabar dengan bala atau musibah yang menimpanya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak bersabar, maka dia tidak diangkat, boleh jadi menurun derajatnya. Karena tidak bersabar, sakhat. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang marah atas musibah yang menimpanya, maka ya, dia juga akan dapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara musibah itu, ya, nah, musibah yang menimpa seorang, bahkan sampai musibah, kata Nabi SAW, hatta syauka, sampai duri yang menusuk pun, nah, itu ada manfaatnya bagi seorang-orang yang beriman. Bisa menjadi apa? Kafara, menjadi gugur dosa-dosanya. Nah, ketika dia bersabar atas musibah yang menimpanya. Maka diantara sebab turunnya musibah itu adalah, nah, karena kekufuran, karena pengingkaran, karena kejahatan, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan uqubah, ya, kepada orang tersebut dengan bentuk musibah. Ya. Kalau dia orang mukmin, disegerakan uqubah baginya agar dia tersadar, sebagai peringatan baginya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi orang, sebagian orang sudah mendapatkan musibah, tidak juga sadar, malah larinya kepada hal yang jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bertobat kepada Allah ta'ala, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, malah melakukan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal datangnya musibah asalnya karena kemaksiatan yang merajalela. Sudah kita, kalau kita membaca sejarah orang-orang terdahulu, termasuk diantaranya misalnya apa yang Allah timpakan kepada kaum Lut, nah, atas kemaksiatan mereka, selain tentu pengingkaran mereka terhadap tauhidullah azza wa jalla, nah, kemaksiatan yang merajalela ketika itu adalah, nah, liwaq, homoseksual, nah, menyukai sesama jenis, nah, menyukai sesama jenis, laki-laki menyukai laki-laki, nah, yang akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mereka sudah dengan sabarnya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tidak menerima dakwahnya kecuali hanya sedikit, segelintir orang saja, yang kemudian Allah Ta'ala memerintahkan nabinya Lut untuk menghindari kaum atau perkampungan mereka, yang kemudian Allah timpakan musibah kepada mereka, adab, uqubah kepada mereka atas perbuatan mereka. Terkadang musibah itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uqubah atas perbuatan manusia. Ya. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah menimpa kalian melainkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Hanya saja Allah Ta'ala masih memaafkan dari banyaknya perbuatan-perbuatan atau keliruan-keliruan kita. Ya. Kalau Allah menghitung-hitungan dengan perbuatan kita, kelalaian kita, maka mungkin setiap saat kita mendapatkan uqubah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, nah, yang maha pengasih, masih menyayangi kita hamba-hambanya, terkadang memberikan peringatan kepada kita. Ada yang karena banyak maksiat, mungkin suatu waktu dia keluar rumah, terjatuh. Nah, kecelakaan misalnya, terpleset, seleo, ada yang patah kakinya. Mungkin itu merupakan bagian daripada
peringatan Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang malah larinya kepada hal yang jauh dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk menghindari atau menjauhkan diri dari musibah ataupun bala, nah, setelah kita melihat di awal tadi fenomena yang kita saksikan ataupun kita mungkin dengar kalau tidak menyaksikannya sendiri, nah, orang mengambil sebab, tapi sebab itu ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Maka syarat pertama daripada sebab itu yang pertama adalah harus syar'i, harus sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan atau sebab tersebut adalah sebab yang mujarrabah. Kalau tidak berkaitan langsung dengan, tidak ada nilai dinianya, tidak nilai petunjuknya dari Al-Qur'an ataupun sunnah, tapi sifatnya duniawi, maka sebab tersebut haruslah sebab-sebab yang mujarrabah, yang sudah teruji. Nah, misalnya untuk menghindarkan diri dari hal seperti ini, sebabnya seperti ini, misalnya ya, untuk menghindari banjir misalnya, ya kita jangan menebang hutan sembarangan. Nah, ya, kalau kita menghabiskan hutan ketika Allah turunkan hujan di atas di gunung, di pegunungan, maka tidak ada lagi pohon-pohon yang menampung air hujan, memasukkan air hujan ke akar-akarnya, tapi air hujan itu akan mengalir saja di atas permukaan, kemudian akan tertampung pada satu tempat. Kalau mungkin tertampung pada satu tempat, yang kemudian pada gilirannya ketika sudah debitnya sudah banyak, akan menjadi apa yang disebut dengan banjir bandang, seperti yang pernah terjadi di Manokwari misalnya, atau di beberapa tempat yang lainnya setelah itu. Nah, maka diantara mengambil sebab, syaratnya adalah harus selain dia sesuai dengan syariat, sebab yang syar'i, maka dia harus teruji, artinya secara ilmiah dia merupakan sebab yang teruji. Pembahasannya mujarrabah, Ustaz. Nah, ya teruji mungkin ya. Apa mujarrabah itu? Baik. Itu syaratnya. Kemudian kedua, bahwasanya kita mengambil sebab selain syar'i, syar'inya sebab tersebut, maka kita melihat apakah yang dilakukan oleh saudara, orang-orang yang melakukan sebab, melakukan perbuatan, mungkin kita katakan ritual tolak bala itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak. Ya. Apakah melepaskan apa ya? Play bahasanya. Ya, melepaskan misalnya persembahan ke laut misalnya, ke sungai misalnya. Ya. Tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat. Nah, kita harus mempelajarinya. Ya, jangan melihat santai-santai saja atau menganggap ini merupakan bagian daripada kebiasaan orang tua kita dulu. Nah, yang kita harus kita lestarikan, padahal dalam ritual tersebut ada keyakinan bahwasanya kita melakukan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara persembahan menyembelih, berkorban itu hanyalah boleh ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu an awwalul muslimin. Nah, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah lillahi rabbil alamin. Nah, maka apakah menyembelihkan, mengucurkan darah satu hewan, bahkan hewan yang paling kecil sekalipun, anak ayam misalnya, bukan ayam besar apalagi kerbau,
ya, untuk menghindarkan bahaya ketika seorang akan satu tim akan membangun jembatan misalnya, ya, dengan mengalirkan darah seekor kerbau di situ, itu sesuai dengan petunjuk agama kita atau malah akan datangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja orang-orang yang beriman dan beriman kepada kitabullah, beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mengetahui bahwa ini adalah hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu adalah menjadikan adanya tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dengan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih memberikan menyembelih dan beribadah, berdoa hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta isti'anah, istighatsah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selainnya. Maka harus dilihat dalam timbangan syariat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam peperangan, para sahabat melihat orang-orang musyrikin memiliki tempat menggantungkan senjata-senjata mereka untuk diambil keberkahan menurut keyakinan orang-orang musyrikin itu, yang disebut dengan Dhatu Anwata. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah SAW, ija'alana Dhatu Anwat kama lahum Dhatu Anwat kama lahum Dhatu Anwat, buatkanlah untuk kami Dhatu Anwat, tempat menggantungkan senjata-senjata supaya diambil barakahnya, berkahnya, supaya ada kekuatan, supaya senjata itu tidak pukul, sekali pukul mungkin bisa terlempar orangnya, atau mungkin sekali tebas putus lehernya orang. Memiliki, meskipun orang musyrik itu menggunakan ilmu kebal dengan bantuan syaitan dari kalangan jin, tapi dengan satu senjata yang telah digantung di Dhatu Anwat, maka dia menjadi memiliki kekuatan, punya keberkahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qultum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakbir beliau alaihi salatu wasallam, Allahu akbar atau subhanallah. Laqad qultum kama qala banu Israil. Kalian sudah mengatakan perkataan sebagaimana perkataannya Bani Israil. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keyakinan sahabat ini baik saja, cara keberkahan untuk kebaikan, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya yang tidak benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalian sudah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israil. Apa yang sudah pernah dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa ketika mereka baru saja melintasi lautan yang terbelah menjadi kering, sampai di seberang Bani Israel melihat orang-orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan berhala-berhala dari selain Allah sebagai ilah mereka, sebagai sembahan-sembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Musa, kata Bani Israel, wahai Rasulullah, mereka berkata kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkanlah kepada kami ilahan atau aliha, sembahan-sembahan sebagaimana mereka itu, orang-orang musyrikin yang mereka saksikan punya banyak sembahan, dan itu mendatangkan kemurkaan atau kemarahan Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya dan bala tentaranya, sampai Allah menunjukkan mujizat Nabi Musa bisa membelah lautan, mereka langsung meminta mengikuti apa yang mereka lihat dari orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang dekat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya godaan untuk melakukan penyimpangan itu sangat dekat karena hirsnya syaitan,
terhadap Bani Adam kepada manusia untuk menyimpangkan atau menyelewengkan keyakinannya, ibadahnya dari jalan yang benar kepada jalan yang sesat, jalan yang menyimpang, menyimpang dari kebenaran. Nah, kapan saja mereka menanti-nanti kesempatan, apalagi kalau tidak dilandasi oleh ilmu sejak dini. Itulah sebabnya, nah, kita berusaha untuk membekali anak-anak kita sejak awal, setelah kita juga harus untuk menghadiri majelis-majelis ilmu untuk membekali diri kita dan membersihkan akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya, nah, dalam keadaan selamat diri kita dari penyimpangan, hati yang selamat, illa man ata Allah biqalbin salim, penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam keyakinan, dalam ibadah, semuanya kita bersihkan diri kita dengan ilmu, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu untuk kemudian kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Demikian pula anak-anak kita bekali sejak dini, sejak awal, sehingga mereka tidak terbiasa dengan melihat apa yang mereka saksikan di sekelilingnya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian selain sebabnya harus syar'i, kedua, nah, kita harus meyakini bahwasanya, nah, apa yang terjadi itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mengandalkan sebab, tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil sebab tapi bertawakalnya, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengambil sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mengambil sebab. Kita mengambil sebab keselamatan kita, terhindar dari musibah, terhindar dari bahaya, kita lakukan sebab itu. Kita ambil sebabnya. Tetapi kita tidak bertawakal kepada sebab itu. Tidak mengandalkan, kalau saya sudah ambil sebab, sudah pasti selamat, terhindar dari musibah. Kalau saya sudah melakukan sebab ini, pasti sudah pasti. Tidak, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki sebab-sebab tersebut. Karena Allah adalah pencipta dari sebab. Nah, maka kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwasanya apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang Subhanahu wa taala takdirkan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, pasti tidak akan terjadi. Ya, kita yakini bahwasanya semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil sebab, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita sudah mengambil sebab, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala tidak sejalan dengan sebab kita. Walaupun sebagian dari takdir Allah taala itu sejalan dengan sebab. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab, tidak bertumpu kepada takdir. Ini pembahasan yang sangat sensitif sebenarnya, berbicara tentang takdir. Nah, karena kita sebagai muslim, kita beriman kepada takdir, baik dan buruknya, takdir baik dan takdir buruk. Kita beriman bahwasanya apa yang terjadi itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak dibolehkan untuk bersandar kepada takdir dengan mengatakan saya tidak usah mengambil sebab. Percuma juga saya mengambil sebab, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita katakan kepadanya, kalau begitu tidak usah makan karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau walaupun tidak makan, kalau Allah takdirkan kenyang, akan kenyang sendiri. Saya tidak usah pergi jualan misalnya. Kalau Allah takdirkan